masih baru di channel ini, jangan lupa tekan subscribe dan butang lonceng. Assalamualaikum, selamat datang ke channel YouTube Mr. Kepoci. Kepada yang dah subscribe, terima kasih sangat-sangat. Kepada yang belum subscribe lagi, jangan lupa tekan butang subscribe dengan tombol lonceng tu untuk notification. Allah yarham Muhammad Iman Akmal Zulkarnain yang hilang sejak 29 Oktober tahun lalu sepatutnya bernikah dengan tunangnya pada bulan ini. Bapa saudara Allah yarham Azuni Abdul Kadir berkata anak saudaranya itu sudah setahun bertunang dengan pilihan hatinya sebelum kejadian malang itu berlaku. Katanya majlis pernikahan Allah yarham pada awalnya dijadualkan berlangsung pada Januari lalu. Namun bapa kepada tunangan Allahyarham baru sahaja meninggal dunia kira-kira 2 bulan sebelum kehilangannya, keluarga sepakat menunda majlis pernikahannya pada bulan ini. Bagaimanapun takdir Allah mengatasi segala perancangan kita. Allahyarham tiba-tiba hilang tanpa dapat dikesan Oktober tahun lalu. Allahyarham sepatutnya bernikah pada bulan ini, katanya ketika dihubungi. Kisah kehilangan Muhammad Iman Akmal menjadi tular di media sosial tahun lalu apabila adiknya memohon orang ramai mengesan abangnya selepas gagal dikesan. Muhammad Iman Akmal bergerak dari Pasir Gudang jam 1.30 pagi pada 29 Oktober ke Terengganu dengan memandu kereta miliknya sebelum gagal dihubungi keluarga serta majikan tempat kerjanya. Semalam polis melaporkan menemui satu rangka manusia dalam sebuah kereta yang ditarik keluar dari Sungai Api-Api di Nenasi Pekan, dipercayai mayat seorang lelaki yang dilaporkan hilang sejak hampir 10 bulan lalu. Ketua Polis Daerah Pekan, Superintenden Muhammad Zaidi Makzin dilaporkan berkata, rangka manusia ditemukan dalam kenderaan Nissan Grand Livina yang dijumpai seorang lelaki warga emas ketika dia mengalihkan besi dari jalan ke tepi sungai berkenaan pada jam 11.40 pagi. Kenderaan itu mempunyai kerosakan pada bahagian hadapan, kiri dan kanan. Selain pemeriksaan di dalamnya menemukan mayat diselaputi lumpur serta pas pekerja yang didaftarkan atas nama Muhammad Iman Akmal. Siasatan awal polis terhadap nombor pendaftaran kenderaan mendapati ia dikaitkan dengan laporan kehilangan dibuat di Pasir Gudang Johor oleh ahli keluarga mangsa. Rangka manusia itu kemudiannya dilaporkan dihantar ke Hospital Tengku Ampuan Afzan Kuantan untuk bedah siasat, manakala kenderaan itu ditarik ke ibu pejabat polis daerah IPD Pekan bagi siasatan lanjut. Dalam pada itu, Azuni berkata ibu Allahyarham Asmawati Kadir bersama waris keluarga yang lain akan ke HTAA esok pagi bagi membolehkan hospital mengambil sampel DNA mereka bagi dibandingkan dengan rangka yang ditemui. Jika proses DNA berjalan lancar dan selesai awal esok, jenazah Allahyarham akan dibawa pulang ke Pasir Gudang pada sebelah petang untuk dikebumikan di tanah perkuburan Islam Kampung Pasir Putih. InsyaAllah pengebumian akan dibuat sama ada petang esok juga atau pagi Selasa, katanya. Azuni juga berkata ibu dan kesemua waris juga dijadualkan ke ibu pejabat polis daerah IPD Pekan bagi bertemu polis selain melihat kenderaan Allahyarham yang ditemui. Terima kasih korang sudah tengok video aku. Kita jumpa lagi untuk next video pula. Bye. Suka dengan video saya? Jangan lupa tekan like, subscribe dan butang loceng untuk pelbagai lagi video menarik selepas ini.